dan poso uwes teko awakmu yo cek tu mindak poso ono rezeki kae mangkat cuti ning jroning ati yo pengen mari sahurat soto papat jujur aku yo kepengen tobat buka poso ngombene es pakel niat ingsun tetep angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran alaika ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah dengan tema menata hati, mengevaluasi diri. Sobat Pildarama, Ramadan telah tiba. Puasa dan amalan sunnah di bulan suci ini jangan hanya dijadikan rutinitas semata, tetapi jadikanlah momen ini untuk mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Kebanyakan orang-orang zaman sekarang ini benci dosa, tetapi malah mencintai pendosa. Kebanyakan orang-orang zaman sekarang ini segala hal yang dianggap benar oleh Islam dianggap aneh oleh mereka. Ada anak yang pakai hijab panjang dikira kayak ibu-ibu. Ada anak yang pakai cadar dibilang aneh. Ada anak yang rajin sholat sunnah dikira so alim. Na'udzubillahi min dzalik. Ahi, uhti, mesti ada yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Hal ini seirama dengan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kayassu man dana nafsahu wa amilan lima ba'dal maut wal azizu man adbaha nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Orang yang pandai adalah orang yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, alangkah baiknya jika kita sebagai hamba Allah berusaha menata hati, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Cukup sekian tausiah ini. Kalau rindu, harap hubungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.